Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku dan bocil-bocil FF yang sudah pensiun karena dimarahin emaknya ini ya. Dan kita akan mancing lagi nih teman-teman di lokasi spotnya pinggiran hutan ya teman-teman. Dan di sini kita sudah menemukan ladang-ladang di pinggiran hutan yang cukup mantap untuk buat lokasi kita mancing ya teman-teman. Wih, dapat ya. Apa itu, Mi? Lele, coba ya. Tidak butuh waktu lama nih teman-teman, ternyata Fahmi sudah mendapatkan ikan lebih dulu nih teman-teman. Namun belum puas, Fahmi akhirnya memutuskan untuk naik ke atas tebing seperti ini nih teman-teman untuk memancing. Dan saya juga bingung nih teman-teman, saya harus mancing di sebelah mana nih teman-teman. Akhirnya saya putuskan untuk mencari lokasi lain dan saya ingin memancing di sini nih teman-teman. Aduh, tapi nggak ada ikannya nih teman-teman. Namun tiba-tiba Jay di sini sudah mendapatkan lele ya, yang mancing di sebelah saya. Saya kaget nih teman-teman. Akhirnya saya hampiri dan ternyata dapat lele hitam nih teman-teman. Pan ya, Mi ya. Oke, dapat banyak lele nih ya Mi ya, banyak sekali. Simpan dulu ya. Dan akhirnya setelah menunggu lama diam di situ, dan di sini Fahmi mendapatkan ikan nih teman-teman, ikan lele babon yang saya juga kaget nih teman-teman. Talinya itu babon ini Fahmi, buset. Coba lihat, wow gede nih Fahmi, gawat mis. Nih guys, dapatnya Fahmi guys. Aduh, Fahmi girang banget nih teman-teman mendapatkan ikan lele babon nih teman-teman. Karena di sini lokasinya memang jarang sekali disambangin orang teman-teman, karena di pinggiran hutan dan lumayan jauh dari lokasi rumah kami ya teman-teman. Nih, Om Jai nih, Om Jai. Yang akan mengamankan si lelenya. Dua aja led. Oke, itu bisa dibuka itu. Dibantu ya Fahmi ya. Mantap sekali. Aleti. Babon. Mantap. Banyak.